Halo semuanya, kembali lagi di Valdis Channel di game Ox Survival Evolved. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pencarian artefak yang ketiga, yaitu yang terakhir The Brute kalau nggak salah. Oke, kita coba lihat warna biru. Nah, ya artefaknya ada di dalam laut tuh. The Brute. Oke, jadi lokasinya ada di sebelah bawah sana. Dekat merah. Di antara merah sama biru ini. Oke, kita bakal pergi dulu menuju lokasi cave-nya. Sambil kita siapin dino-dino yang mau kita bawa. Oke, kita sudah sampai. Jadi ada di sekitaran sini. 53.6, 10.5. Ya, di bawah sini lah ya. Oke, kita bakalan keluarin dino-dino. Kita bisa pakai tusuk ya? Coba ya. Kita cari. Oh, kita masukin dulu argent kita. Susah ini. Ayo maju. Hop 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 hop. Oke, kita bakal menuju lokasi. Pakai dulu ini. Nah, pasti cave-nya ada di sekitaran sini. Tiga poin enam sebelah sini, 10.5 ini kah? Oh, ini dia nih. Di lokasinya di sini ya, di lokasi cave-nya. Eh, bukan ini kah? Oh iya, ini lokasi cave-nya. Oh, nah ini berarti bener nih. Kalau masuk nge-lag itu biasanya cave ya. Oke, kita jelajahi cave-nya. Ini juga nggak ada di mobile ya. Cave ini. Oke. Mana ini? Sepi kali. Mau nggak ada dino lah. Hah? Oh ada. Galodon. Level berapa sih? Oh, tadi kita nangkep, tapi kan damage-nya kecil ya. Oh,
map ini kan agak gede. 1000-an damage kita. Udah mantap. Kita cek ke atas sini ada apaan ya. Tunggu situ so. Anda kenapa ada di darat, hei? Sini cuma metal-metalan. Bisa kita ambil. Gak bisa. Oh, sini megalodon. Mata tinggi kali. Max level. Max level apanya? Maxnya kan 150. Ini karena di dalam cave aja. Oh, ada amonet juga. Oke, kita lanjutin jelajahan cave-nya. Kemarin lumayan ya, dapat 100 lebih itu ya Black Pearl-nya. Jalanan kita yang kemarin. Tadi kita ke kanan, sekarang kita ke kirinya. Waduh, wey. Nah. Oke, naik terus ke atas. Sekali kontrolnya. Sini. Dipukul bisa mati. Oke, lanjutkan. Banyak amonet sini. Oh, lumayan gue nyari-nyari resource. Banyak ikan apa? Kita kehabisan stamina. Wah, bahaya ini. Keluarin. Ah. Oh, kalau ada ini gak bisa dinaikin ya. Oh, bisa dong. Naik situ show megalodonnya biar jadi pengawal kita. Ya, lanjut. Ikut bro. Ayo, lanjut penjelajahannya. Apa nih? Mosa. Ada mosa pula. Ini diep dia. Anjir. Apa sih? Kabur bro. Wah, apa kabur ya. Turun.
Anjir, mengerikan sekali. Wah, benar-benar ini. Turun mencet lagi. Ah, whip saddle-nya. Awan lah bro, wah gitu. Ya ini lihat bos kesusahan, nggak bantuin sama sekali. Mana tuh show kita? Oi. Pasti ini. Masa nggak ada itunya deh. Ada apa? Ubur-uburnya. Oh ada. Gila ya, berikan ubur-ubur. Kita bunuh musang. Oh bisa. Biarin lah, dia juga diem. Mana satu lagi, ikut bro. Sini, lanjut pencarian artefaknya. Bubur. Wah, minyak belut pula. Udah bro, udah alpa juga. Wajir. Minyak belut. Don kita diem, kabur nggak sih? Yang bikin kesel ini ya, listrik-listriknya nih, gila. Retrofus 90 termebel lah, bisa kita tem gak sih? Biotoxin, ah, coba lah, tem aja dia. Macir, hari tapi, hei. Udah bisa ngapa-ngapain ya kalau kena ini, kalau kena listrik tuh. Backstone kita. Ah, matilah dia. Ini belutnya kuat kali.
mana dia? Kita tap buat pasukan, wajib. Iya. Bisa nggak di tap? Kalau di dalam cave gini. Mana dia? Oh, malah mati. Oke, lanjut. Kita datang dari mana ya? Dari bawah sana. Ini kan di bawah itu. Coba kita lihat ya. Ini. Oh ya, ini ya artefaknya. Nih. Artifact of the Brute. Masih banyak ini, masih banyak. Mana tadi dino-dino kita? Ini apa nih? Megaloceros sedal, lumayan nih. Sendan. Wah, rusuh ada. Bisin dulu sih dia. Kita bikin mereka agresif lah. Ah, rusuh lah kalian. Ah, oh iya. Eh, bersih-bersih buat saya. Ada apa lagi? Ada apa-apa? Sininya di mana ya not-notnya? Setiap artefak ada not. Setiap cave ada 2 atau 3 biasanya. Ah, ini dia. Tuso, halo. Ke dalam sini. Ada gua juga di sini. Oh, ini balik ke yang tadi ya. Yang tadi yang dia diam. Ya, kita ambil dulu artefaknya. Ya. Oke, ini dia artefaknya. Saatnya kita pulang. Mana tadi dino-dino kita? Jangan rusuh. Yo, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu susah. Tadi sih yang bikin susahnya cuma karena banyak itu, yang listrik-listrik aja. Atas sini, kita cek dulu. Siapa tahu ada yang aneh-aneh. Oh, kaget dia. Ekor tuh show kita ya. Ekor apa? Tentakel. Cuma ada satu ya, notnya. Ketemu lagi kita. Sini nggak ada tuh.
Ya, kita pulang menuju rumah. Wah, halangi kalian. Ada yang bisa diambil kah? Ini lumayan. Kita masuk. Tusuknya aja yang kita masukin. Udah masuk, kita pulang pakai dia. Yuk, wah berat dong. Buang-buang dulu. Bill, kita buang. Oke, lanjut kita pulang ke rumah. Ah, terus. Dari titik awal yang pas masuk tuh kan ada persimpangan, ambil kiri harus. Dekat juga, nggak jauh-jauh banget dari itu. Wah, ada ubur-ubur. Oh, ini ada not nih. Note-nya. Halo. Oh ini. New Legion. Legion. Oke, lanjut nyambil nyari-nyari note. Banyak trilobite, lumayan. Wah. Nah, di sini tadi awal ini. Simpangannya ngambil kiri aja langsung. Nah ini yang di sini. Datang dari sini kan. Nah, ini ngambil kiri ke sana. Oke, kita sudah dapat. Ada dua not juga. Tadi lokasinya udah kurang lebih sebelah situ. Biasaan kalau masuk keluar pintu cave tuh suka bikin nge-lag tuh. Lid shit tuh besi lo apa berwarna dia. Nyari kita ngambil daging. Nah, naik dulu ke atas. Kurang lebih di situ ya posisinya, di sekitaran sini lah. 51 di bawah tadi. Oke, saatnya kita pulang. Wah, silau. Ambil. Udah masuk, terus kita teleport ke rumah.
ganti lagi baju. Oke, kita simpan-simpanin dulu yang kita dapat dari perjalanan barusan. Defognya udah lengkap, berarti next episode kita bakalan melawan bos yang kedua. Ini argen kita, ini daging, ini simpen. Oke, ini di kulkas. Prime piece meat-nya kita masak. Oke. Masukin kulkas. Udah. Oh, kita udah lama nggak panen ini ya. Udah lama nggak panen sap. Sap lihat udah punya berapa banyak kita. Ya. 260. Sama kah semua? 46. Apa kita baru panen? Oke, udah semua. Selanjutnya kita bakalan coba taming ini ya, taming Kairuku. Lihatin dulu deh. Nah, dapat banyak kah? Wah, banyak nih. Bakalan nyari. Oke, ada yang 233. 233 berarti mutasi lagi ya. 229 berarti nggak ada mutasi sama sekali. Yang 231 kemungkinan sama bapaknya ya. Apa kita ganti nih? Pakai yang satu melee. Kemungkinan masih dia. Nah, ini 238 mantap kali. Aslinya 236 berarti mutasi 1 2 3 8 dari bapak nih. Terlihat status aslinya darahnya 6090 stamina 13 645 13 675. Bisa naik oksigen 642 642 684 68 100. Naiknya cuma oksigen ya yang naik, dari 645 jadi 675. Kalau yang ini naiknya di 45 13 200 644 468. Berarti kalau ini, kalau kayak gini, kalau nggak ada, kalau masih sama misalnya tapi ada mutasi, dia naiknya ke speed. Berarti cuma kalau speed emang di max di 100 ya buat awalnya, jadi dia mutasinya ke sana, makanya nggak ada yang nambah. Ini 283, ini juga ke speednya. Wah, jelek-jelek dari ininya ya. Kita lihat rek yang 233 udah dua mutasi, 88 1932 632 1300 1860 461 447. Nah, ini mutasi lagi ya, di medinya berarti ada mutasi lagi dari 447 ke 461. Jadi dari 433 awalnya mutasi satunya ke 447, mutasi duanya ke 461. Nah, ini kita gedein lagi. Sisanya 231 231 berarti enggak ada ya. Cuma 231. Cuma satu berarti yang bagus ya. Dan ini juga
ada naik cuma di oksigen sama di speed. Jadi ini kita hancurkan semua. Udah muncul. Lihat. Oh, yang kembar. Nah, 233. Satu dari ibu, satu dari bapak. Oke. 1932. 30, 13, 800, 860, 447, 447, 100. Nah, ini ke speed lagi berarti dinaikin. Gak ada yang berubah. Kebar. Berarti muncul 2. Ini 2, 3, 6. Berarti ya cuma satu yang mutasinya ke damage. Jadi kita bakal gedein lagi dia. Buat nanti calon bapak baru. Nah, tumbuhlah situ. Imprintnya dimatiin gak ya? Kalau nggak salah mati sih, kita kan belum pernah imprint yang baru lagi. Oh iya, mati. Silauan. Oke, cukup sekian untuk video kita kali ini. Kalau kalian suka silahkan like dan share video ini. Kalau misalkan ada saran atau masukan silahkan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Oke, terima kasih semuanya.